Tani batu katlaku akan terima. Baca coba Paman. Di sini kami sedang memberikan pos pelatihan Paman Ji. Dan ini Pak Menteri perlu sampaikan bahwa kelas pelatihan ini adalah kelas pelatihan dari Desma Center begitu sama dengan Politeknik Pasta Medan. Ya, trainer-trainernya banyak dari Politeknik Pasta Medan, Pak. Yang dengan direktur ya Pak Nahar ya, Pak. Iya, Pak. Seperti ini. Ini dilatih adalah digitalisasi mengenai tur travel. Iya, packaging tur, Pak. Tapi diawali dengan pelayanan-pelayanan terlebih dahulu. Tapi kalau Pak Menteri, saya ingin berpantun. Boleh ya, Pak, ya? Boleh ya, Bapak Ibu jangan lupa cakapnya ya. Iya, ini pakai cakap. Kita coba, Pak, ya. Ingin rasa memakan kari? Cakap. Kari cendawan batang keladi? Cakap. Girang hati tiada terperi? Cakap. Ketemu Pak Menteri yang ganteng dan baik. Cakap. Berarti Pak Menteri harus balas ya. Balas katanya, Pak. Boleh ya, Pak, ya? Ya silakan, Pak. Jalan-jalan ke tanah apa, Pak? Jangan lupa membeli jagung. Kalau pariwisata di sini ingin berkembang, produk ekonomi kreatifnya harus didukung. Luar biasa, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas balasannya, Pak. Mudah-mudahan berkenan sering-sering singgah ke Batu Katak khususnya Langkat juga. Sudah selesai. Alhamdulillah. Pertama, ya, anak darah cantik rupawan memakai baju berwarna merah. Selamat datang kami ucapkan, semoga datang memberi tua. Alhamdulillah ada lagi. Berjalan kaki di pagi hari, badan sehat selalu terjaga. Para wisata untuk ekonomi menuju masyarakat yang sejahtera. Amin. Pertama-tama kita ucapkan selamat datang pada Bapak Menteri kita, Bapak Sandiaga Uno, yang alhamdulillah pada bulan yang penuh berkah ini, kita berharap saya terutama yang masih PLT, diminta tua apa, baru 3 bulan jadi PLT, Presiden sudah datang, 5 Menteri sudah datang hari ini, apa yang menjadi harapan kami, karena Presiden misi kami ini, Pak Menteri, para wisata, ada 8 daerah kunjungan wisata yang hari ini sangat kami harapkan nanti dapat, ya, dapat bantuan, ini gak usah panjang-panjang, mendapat bantuan dari Pak Menteri nanti, insya Allah, Pak, tidak kalah dengan para wisata yang lain. Makanya tadi dari Desma juga hadir, karena sudah melihat potensi wisata kita. Di sini ada tangkahan, ada bahoro, ini batu kata, banyak lagi Pak Menteri. Saya berharap nanti ini sebagai event pembuka aja Pak Menteri datang, insya Allah nanti datang lagi, ya kan. Kemudian nanti kita doakan Pak Menteri kita ini di Jabal Allah dapat tempat yang lebih baik lagi ke depan. Ini jujur saja, saya tahu persis macam mana beliau, makanya saya bangga berteman dengan Pak Menteri. Insya Allah Pak Menteri nanti tingkatannya lebih baik, awak bisa ikut di belakang duit kita. Tak bisa gratis, gratis saja. Jadi sini izin Pak Menteri, namanya orang Langkat tetap melanjutkan proposal. Ada gambar-gambarnya, insya Allah tolong ditunjuk. Udah kami hitung kurang lebih 50M aja, Prof. Udah cantik nih wisata-wisata Langkat ini. 50 miliar aja. Itu tak usah pakai duit negara, duit Pak Menteri aja kecil ya. Insya Allah, kita doakan Pak Menteri kita sehat selalu. Nanti bisa datang lagi berkunjung kemari, harapan kami kalau Langkat Pak Menteri ke depan mendapat posisi yang lebih baik lagi, mendapat kesehatan, kesuksesan dalam segala hal, dan tetap ditingkatkan menambah keimanannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.